Ringnya di mana besok sana? C kangen, kangen nih. Aku kan mau cari ring buat cari kamu. Iya gitu. Ring Apex, rim nikah. Apa kamu kamu mau ring nikah? Iya, aku pengennya cincin yang besar. Oh gitu. Emang size kamu berapa? Berapa ya? Berapa sih size-nya? 15, 15, 16. 16 deh kayaknya, Oli. Wow. Li. Mana-mana-mana. Nah, itu aku pas di Jepang kan ke toko second hand store gitu kan ya. Terus biasanya kalau yang second hand itu kalau yang premium gitu kan disimpannya di kotak kaca kan. Ada salah satu merchandise. Nah, itu kan biasa anak-anak halu kan merchandise-nya banyak tipe kan ya. Nah ada, di situ ada cincin nikah. Si merchandise itu ada cincin nikah. Weh. Gitu kan, terus siapa tanpa anu kayak ngobrol tuh kayak sama Emten tuh kayak wah ini ada, oh mereka ngeluarin apa ya, merchandise cincin tuh kayak shit. Upsi. Diliatin gak? Jadi kayak aku merasakan pandangan. Upsi gitu kan. Ada cincin. Iya, terus kayak upsi, saya salah di Jepang sekarang. Kebayang gak sih employee-nya kayak ada apa? Ente, kadang-kadang ente.